Halo semua, kembali lagi channel Tian Chris. Ya, kali ini aku melanjutkan lagi petualangannya di Pokemon Opalo. Jadi kali ini kita bakal menuju ke kota selanjutnya ya, itu kota gym leader selanjutnya. Yuk langsung saja, nggak perlu lama-lama. Sebelum kita mulai, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya, biar tahu aku upload video yang terbaru. Kita langsung saja masuk ke dalam gamenya. Ini aku sudah di dalam game, kita langsung keluar saja dari Pokemon Center. Kita langsung menuju ke rute 9 ya. Kita bakal ke sebelah sini dan kita sudah sampai di rute 9. Terus kita langsung ke arah sini, kita lurus saja. Terus habis itu kita ke arah bawah dan kita ke kanan, ini ada jalan. Dan kita langsung heal Pokemon kita biar nanti kalau mati kita langsung ke sini ya. Ini kita tunggu dan ini sudah, kita langsung ke arah bagian sebelah kanan. Kita lurus saja, kita sudah sampai di Poisonous Swamp. Terus kita coba ke arah sini, nggak ada ya. Ini kita ketemu dengan trainer. Kalau ketemu dengan trainer ini jalan yang benar. Berarti ini kita langsung lawan saja. Kita lihat dia pakai dua Pokemon Seismistoad. Itu Pokemon tipe water dan juga tipe ground. Kita serang pakai grass saja, energy ball. Kita lihat apakah one hit. GG banget dong one hit ya ini ya. Terus kita lihat Pokemon selanjutnya dia pakai apa. Ini kita bakal cari tahu. Toxic Croak ya. Ini Pokemon tipe fighter dan juga poison. Kita bisa kalahkan dengan tipe fisik ya. Ini kita diserang pakai Sucker Punch dan kena poison dong. Astaga. Tapi ya udahlah, kita coba serang. Astaga, ini aku salah tekan ya. Seharusnya aku tekan fisik tadi itu, malah ketekan energi ball. Ini kita tekan fisik saja, kita lihat. Kita diserang dulu, kalah speed ya ternyata ya Gardevoir kita ya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, ini kita sudah serang dan akhirnya dia sudah kalah. Kita langsung keluar saja ya, kita bakal lanjutkan lagi perjalanannya. Tapi nanti kita bakal heal Pokemon dulu, kita heal ini Gardevoir kita soalnya kena poison, kita bakal heal. Dan kita bakal sembuhkan dari poisonnya ini sudah, terus habis itu kita kasih super potion saja. Kita fullkan ya darahnya ya. Dan ini sudah full, kita langsung keluar, kita lanjutkan lagi perjalanannya, kita ke arah sini. Itu ada Pokeball ya, tapi kita coba ke sini nggak ada jalan, berarti kita harus ke atas. Terus ini ada apa ini? Kita bakal lihat saja. Ada telepon dong ternyata ya. Kita bakal cari tahu, ternyata Mudbray-nya sudah sembuh ya di Pionetown. Mungkin di next saja kita bakal ke sana. Ini sudah, kita langsung ke sini saja. Kita coba sebelah kiri ada Pokeball, kita ambil, kita dapat full restore. Terus kita langsung ke arah kanan, kita lurus saja dari sini. Kita langsung ke sini, kita coba ke arah bawah. Dan di arah bawah ini ada Pokeball ya. Kita bakal ambil Pokeball, kita dapat Slug Bomb, keren banget ini. Terus kita langsung tanya orang yang ini ya. Soalnya ini pasti trainer, kita lihat ternyata benar dia trainer. Kita langsung lawan saja, kita lihat dia pakai apa, dua Pokemon ya. Ternyata Gigalith ya, Gigalith ini Pokemon tipe rock. Kita coba serang pakai grass saja, siapa tahu bisa. Ini kita pakai energy ball, kita lihat serangannya apakah one hit. Kita lihat ternyata enggak ya, tapi super efektif sih itu. Tapi nggak apa-apa lah, kita bakal serang terus saja sampai Gigalith ini kalah. Terus habis itu kita bakal cari tahu juga Pokemon selanjutnya dia pakai apa. Yang penting kita sudah mengalahkan Pokemon yang pertama ya. Ini dapat move tapi nggak aku pakai move-nya. Terus ini kita lihat ya Pokemon selanjutnya dia pakai apa. Ini kita bakal lihat saja. Ini kena Sandstorm. Kita lihat ternyata Weavile ya. Weavile ini Pokemon tipe Dark dan juga tipe Ice. Jadi kita skalakan dengan tipe Fiery saja. Ini kita diserang dahulu dan kita juga bakal serang dia. Ternyata nggak one hit dong. Tapi ya udahlah, meskipun nggak one hit kita bakal serang terus saja. Itu meskipun dia kena Sandstorm, darahnya masih ada dong itu. Tapi ya udahlah, kita bakal serang terus saja sampai dia kalah. Ini kita langsung serang dan akhirnya dia sudah kalah.
Kita langsung keluar saja. Kita bakal lanjutkan lagi perjalanannya menuju ke kota selanjutnya ya. Sambil lihat-lihat di sini ada Pokemon apa juga. Siapa tahu ada Pokemon region ya di sini ya. Pokoknya kalau ada Pokemon region kita bakal tangkap saja buat koleksi. Dan mungkin suatu saat kita bakal cari Pokemon shiny-nya. Ini kita langsung ke sini dan ini ada trainer lagi. Kita bakal lawan trainer ini. Kita lihat dia pakai Pokemon apa. Kita lihat ternyata cuma satu saja, Covagrigus ya. Ini Pokemon tipe Ghost ya. Kalau nggak salah sih tipe Ghost. Kita serang saja pakai fisik. Kita lihat apakah one hit. Ternyata nggak one hit ya. Tapi kok nggak super efektif ya? Atau dia ada tipe lain? Aku lupa ini soalnya. Tapi ya udahlah, ini dia sudah kalah. Kita langsung keluar saja. Kita lanjutkan lagi ke bawah sini. Kita lihat ke kiri, nggak ada jalan. Terus kita ke bawah. Ini kita langsung ke sini saja. Kita pakai move strength kita ya. Kita geser batu itu. Tapi ini ada Pokemon yang spawn. Ternyata Carvanivine ya. Di sini juga ada. Tapi aku nggak ambil. Soalnya kan aku juga sudah punya Pokemon tipe grass. Ini aku sudah dorong. Kita langsung ke bawah. Dan itu ada Pokeball. Kita ambil. Kita dapat rare candy ternyata. Terus kita lanjutkan lagi ke atas. Ke sini nggak ada jalan lagi soalnya ya. Berarti kita ke atas terus ke kanan. Ini kita lihat ada Pokemon yang spawn. Kita lihat Pokemon apa. Ternyata di sini ada Snover Region. Ini Pokemon tipe itu ya, Grass dan juga Water ya. Kita serang pakai Grass saja. Darahnya tinggal sedikit. Kita bakal tangkap dia. Mungkin suatu saat kita bakal cari Pokemon shiny-nya ya, di semua region ini atau Pokemon region. Tapi aku lagi butuh sih untuk Pokemon tipe ground. Cari frost slash ya. Kalau ketemu sih, kalau nggak ketemu juga nggak apa-apa. Ini yang penting kita bakal tangkap Snover ini. Kita langsung lempar saja. Tadi aku lempar malah terlepas. Ini kita pakai Dax Ball lagi. Apakah terlepas? Kita bakal cari tahu saja. Ternyata dia masih terlepas dong. Kita bakal pakai ball yang lain ya. Ini kita pakai apa nih? Kita bakal cari tahu saja. Pakai primer ball sajalah. Kita lihat apakah ketangkap. Kalau pakai primer ball, kita lihat. Astaga, ketangkap juga. Akhirnya kita punya Pokemon region yang lain ya. Pokoknya kita bakal koleksi Pokemon ini. Ini kita sudah berhasil menangkap dia. Kita langsung keluar saja. Kita nggak perlu ganti nama dia. Ini sudah. Kita langsung ke arah kanan. Kita lurus, itu ada trainer. Kita bakal lawan trainer lagi. Tapi kita bakal heal Pokemon kita ya. Soalnya belum full darahnya. Ini sudah. Kita bakal lawan trainer ini. Ini kita lihat ya, Pokemon yang dia pakai itu, dia pakai Pokemon apa. Kita bakal lihat saja. Dia pakai 3 Pokemon, yaitu yang pertama Tangela. Kita pakai ini saja lah ya. Nggak usah kita ganti Pokemon, kita pakai ini saja dulu. Kita serang terus. Ternyata tinggal dikit itu darahnya. Kita bakal serang terus saja sampai dia kalah. Dan akhirnya dia sudah kalah. Kita bakal lihat Pokemon selanjutnya. Dia pakai apa itu? Delpok naik level. Ternyata Yursaring ya. Ini kita pakai North Spear saja. Kita serang pakai tipe Fighter. Aku juga nggak tahu ya ini tipe apa dia. Kalau nggak salah dia ini ada tipe Darknya ya. Dark normal kalau nggak salah ya Yursaring ini ya. Tapi ya udahlah, kita serang pakai Fighter saja. Itu super efektif. Ternyata benar super efektif. Kita serang lagi dan akhirnya dia sudah kalah. Keren juga ya bentuknya ya. Aku kan juga sudah punya tapi belum aku evolusikan. Aku taruh di PC saja. Ini kita ganti ke Tangela. Soalnya Pokemon selanjutnya itu Luxray. Kita langsung serang saja pakai tipe ground. Tipe groundnya Tangrow ini nggak seberapa kuat ya. Tapi ya udahlah, kita bakal cari Pokemon lain saja yang darahnya tebal terus bisa ada groundnya. Siapa tahu punya gitu ya. Kalau ketemu mungkin kita bakal tangkap gitu.
Ini kita langsung serang saja, tinggal satu kali serangan dan akhirnya dia sudah kalah. Kita langsung keluar saja, kita bakal lanjutkan lagi perjalanannya. Ini kita bakal heal Pokemon kita terlebih dahulu ya, soalnya darahnya ada yang berkurang, jadi kita fullkan saja darahnya. Ini juga kita fullkan, ini juga, dan ini sudah semua. Kita bakal save terlebih dahulu, soalnya kita sudah sampai di sini. Takutnya nanti kalau mati kita kembali di awal ya. Jadi kita bakal save dulu. Ini sudah, kita langsung ke bawah. Kita lihat dulu lah ya, ke atas dulu. Siapa tahu ke atas jalannya benar. Ini kita coba ke atas dan ada story lagi. Ada Koffing yang lewat dan tabrakan lagi dengan Gala dong. Astaga, selalu aja dia ya tabrakan dengan aku ini. Tapi ya udahlah, ini kita diajak battle dong dengan si Gala. Kita bakal lihat dia pakai Pokemon apa. Ini kita bakal lihat dia pakai 4 Pokemon. Yang pertama Lycanroc. Jadi kita bakal serang pakai Energy Ball. Siapa tahu super efektif. Ini kita langsung serang saja pakai Energy Ball. Apakah one hit? Kita lihat, GG banget dong, one hit super efektif. Ini kita bakal lihat ya Pokemon selanjutnya dia pakai apa. Kita bakal lihat saja, ternyata Katu. Kita bakal ganti Pokemon saja, kita ganti Norspear. Soalnya dia ada tipe flying-nya ya. Jadi kita kalahkan dengan tipe Ice. Ini kita langsung serang saja dan ini kita diserang dahulu. Berarti speednya lebih gede Katu ini ya. Ini kita serang dan one hit, keren banget. Terus kita bakal lihat Pokemon selanjutnya dia pakai apa. Kita mendapatkan Sword Dance tapi kita nggak pakai. Kita lupakan saja. Kita bakal lihat ternyata Turtonator ya Pokemon selanjutnya. Kita langsung serang saja pakai Norspear ini. Ini kita langsung serang dulu pakai Aqua Tail. Kita lihat ternyata nggak one hit, nggak super efektif ya ternyata ya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Ini Norspear kita kalah, kita ganti ke Gardevoir saja. Kita bakal serang pakai tipe Fairy. Aku juga lupa ya untuk mengalahkan Turtonator ini pakai tipe apa. Tapi ya udahlah, kita pakai ini saja, Fairy saja. Ini kita serang lagi, ternyata dia ngeheal dong. Curang banget ya dia ya. Tapi ya udahlah, kita bakal serang sampai dia kalah, benar-benar kalah ya. Ini kita serang terus dan darahnya tinggal sedikit. Dari tadi tinggal sedikit gitu loh. Tapi ya udahlah, ini kita coba serang lagi saja. Kita bakal serang tinggal sedikit dan ternyata dia ngeheal dong. Dua kali coba dia ngeheal. Curang banget ya dia ya. Ini kita bakal serang terus. Darahnya tinggal setengah, kita bakal serang terus dia dan tinggal sedikit darahnya. Ini kita bakal serang lagi dianya sampai dia benar-benar kalah. Ini kita serang, tapi ini kita diserang dahulu ya. Speednya kok lebih gede ya Turtonator ini, tapi ya udahlah. Kita bakal serang dan akhirnya dia sudah kalah. Kita bakal lihat ya Pokemon selanjutnya dia pakai apa. Ternyata dia pakai starter, jadi kita ganti ke ini saja, Roselia. Kita bakal serang dia pakai tipe Poison, soalnya dia ada tipe Grass-nya ya. Jadi kita bakal serang dia pakai tipe Poison. Ini kita langsung serang. Tadi aku kan punya itu ya, Sludge Bomb ya, belum aku pasang. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Ini kita serang terus. Soalnya Descargot ini kan Pokemon tipe Grass dan juga tipe listrik ya. Jadi kita bisa kalahkan dengan tipe Poison. Ini kita langsung serang lagi dan akhirnya dia sudah kalah. Kita sudah berhasil mengalahkan si Gala ini ya. Jadi aku sudah berhasil mengalahkan dengan mudah dengan pakai Pokemon-Pokemon aku ini. Kita langsung lihat saja perbincangannya seperti apa. Dia menuju ke kota selanjutnya ya, kita bakal ke sana. Tapi sebelum kita ke sana, kita bakal ke bawah dulu. Kita bakal lihat ya di bawah itu ada apa. Ini kita bakal lihat ada presiden membicarakan tentang Pokemon Liga. Ini kita bakal lihat saja ya perbincangannya ya.
soalnya dia membicarakan tentang tim Gatling juga. Jadi Pokemon Liga masih ditutup soalnya masih berbahaya. Mungkin kalau sudah nggak berbahaya, Pokemon Liga bakal dibuka lagi ya. Ini kita bakal lihat saja kelanjutannya. Ini perbincangan dengan Gala. Kita lihat dia menuju ke kota selanjutnya. Kita bakal ke sana juga, tapi aku bakal ke daerah bawah dulu. Di bawah itu ada apa? Kita bakal cari tahu dulu. Ini kita langsung ke bawah saja. Dan kita langsung ke sini. Kita lihat kita berada di rute 11. Ini rute baru lagi nih ya, untuk menuju ke kota selanjutnya lagi. Mungkin ya kalau kita sudah ke kota yang di gym leader ke-6 itu. Tapi ini kita cek ya, ada Pokemon apa aja di sini. Ini kita langsung ke sini, dan ini ada Pokeball, kita ambil, kita dapat Light Cly. Kita langsung lihat-lihat di sini ada Pokemon apa, dan di sini ada Magnetric ya. Jadi Pokemon gini aja dia. Bukan Pokemon region. Kita coba keluar saja, ternyata kita nggak boleh keluar. Dua kali loh aku keluar loh, nggak bisa. Ini juga nggak bisa. Jadi kita harus melawan Magnetric ini dulu, baru kita bisa melewatinya. Kita langsung ini serang ya, pakai Fiery biar darah kita full lagi. Ini kita lihat serangannya, tinggal dikit dong darahnya. Tapi ini aku healnya juga dikit banget ya, nggak full ya. Apa mungkin emang segitu ya? Tapi ya udahlah, ini kita sudah berhasil mengalahkan dia. Kita langsung keluar saja, kita bakal lanjut. Kita cek-cek juga di sini ada Pokemon apa aja. Pokoknya kita cek dulu. Semoga aja ada Pokemon region ya di Pokemon Opale di rute 11 ini. Kita bakal cari tahu. Ternyata di sini juga ada Swallow. Kita bakal keluar saja, dia tipe normal dan juga tipe flying. Jadi kita langsung saja ya menuju ke kota selanjutnya. Kita lihat di situ Pokemonnya jelek-jelek ya, nggak ada yang bagus. Berarti kita lanjutkan ke sini saja. Kita berada di rute 10. Ini kita lihat di rute 10 di sini juga ada Pokemon mungkin. Kita bakal lihat saja Pokemon apa yang muncul. Kita cari satu kali saja ya, kalau jelek ya ya udah kita lupakan. Kita lihat ternyata Likitung. Ini Pokemon tipe normal, Pokemonnya Mundanes ini ya. Itu di sebelah kanan ada Mundanes. Kita langsung lihat. Kita bakal cari tahu ya percakapannya tentang apa. Ini ada Gala juga di sini. Lagi mengobrol ya bertiga ini ya. Kita lihat dia sepertinya mau berenang ini di pantai nih. Soalnya kita sudah sampai di pantai. Kita bakal lihat saja. Dan ini Pokemonnya masing-masing keluar. Terus kita bakal cari tahu. Ini sepertinya mau berenang ya di lautan sini. Kita bakal lihat saja ini Gala ganti baju berenang dan lompat ke air. Ini kita bakal lihat apakah karakter kita ikutan dan juga Mundanes juga ikutan. Ternyata Mundanes ikutan ya. Dan ini kita lihat karakter kita. Ini berdua lagi berenang bersama-sama, dan ini sepertinya karakter kita nggak berenang ini. Kita bakal lihat saja ya perbincangannya seperti apa. Ini kita lihat ternyata benar dong. Tuh kalian bisa lihat ya, nggak ikut berenang karakter kita. Ini kita bakal lihat ya kelanjutannya seperti apa, perbincangannya seperti apa. Pokoknya kita bakal ikuti saja. Dan ini ada gym leader tipe water di sini. Dia lagi ngapain di sini? Astaga, dia dikerjain dong sama gym leader ini. Dan ini ditunjukkan di sana ada rumah pemancing ya. Kita bakal lihat, ini kita dapat HM Surf. Terus kita bakal cari tahu, dia sepertinya sudah kabur nih. Kita coba cek di sini ya. Ini rumah pemancing, dan kita coba cek di sini. Itu ada Pokeball juga di situ. Ini kita coba cek di rumah sini. Kita coba lihat, kita coba ajak berbincang-bincang. Ini ada apa ya? Kok Pokeballnya warna biru di sini? Kita bakal lihat saja. Kita disuruh cari kunci ya itu ya. Tapi ya udahlah, mungkin kita bakal cari di lain hari. Kita coba berbincang-bincang dengan orang yang ada di sini.
kita lihat ini nggak ada apa-apa, dan ini kita coba cek juga orang yang ada di sini, nggak ada apa-apa juga. Terus orang yang di sini kita dapat waterstone ya dari orang ini. Terus kita bakal keluar dari rumah ini, kita coba ke arah atas. Itu di sebelah kanan juga ada pokeball, kita ambil saja pokeballnya. Kita dapat apa? Kita dapat her scale. Kita langsung saja coba ke atas, kita lihat di mana di atas ini. Kita sudah sampai di kota selanjutnya ini ya. Kita ke Pokemon Center, mungkin di next video kita bakal menjelajah kota ini. Yang penting kita sudah sampai ya di kota ini, kita coba heal Pokemon kita. Terus setelah itu kita bakal sudahi saja video kali ini. Ya cukup sampai di sini dulu lah ya video kali ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Ada Tian Chris di sini. Terima kasih semua. Wassalam.